semuanya. Kali ini kita mau nyobain mie ayam salam ya. Letaknya ada di ini ya, punya custom wedding ring. Nah itu di bawahnya itu, di sininya tuh mie ayamnya, atau enggak di Winata Jeverly atau Kopi Ruang Hati. Ini daerahnya sih menuju-nuju apa ya namanya Unsut gitu ya. Nih pemirsa semuanya ya, ini malam-malam ini masih ada jam 12-an cuy ya. Tuh ada Kak Mawon, ada Kak Ia, ada Mas Kohandi, dan Pak Salam. Iya. Assalamualaikum. Pak Salam. Iya tuh. Namanya Pak Salam apa Pak? Ya. Bukanya jam berapa sih Pak? Bukanya jam 7:30. 7:30. Tutup sehabisnya. Jam 2 jam 3. Malah malam-malam ya. Tuh, permisa semuanya, kalau yang lagi gabut itu bisa kesini aja tuh. Ini tutupnya bisa jam 2 sampai jam 4 tuh, permisa semuanya. Dengan Bapak Salam apa Pak? Iya. Tuh, Bapak Salam namanya benar. Jadi yang kegabutan bisa makan malam-malam nih mie ayamnya. Tuh pemirsa semuanya tuh. Biasa kalau malam-malam lebih banyak ya Pak? Apa sama aja Pak? Sama ya. Sampai 100 porsi ada Pak? Nyampe? 200 kurang. Oh nggak nyampe. 150 ya kurang lebih ya tuh. Oh, sayurnya juga banyak tuh, pemirsa semua. Ini buat sendiri Pak, mie-nya Pak. Tuh, pemirsa semuanya tuh buat sendiri. Jadi jangan takut pemirsa semua, jadi mie-nya buat sendiri, ayamnya pun buat sendiri tuh. Ini dari tahun berapa sih Pak? Dari tahun 98. Berapa? 98. 98 cuy. Ini 2022. Wah. Luar biasa banget cuy. Tuh. Mie-nya banyak ya. Tuh. Semuanya. Tuh. Oh, ini enggak pakai sayur. Iya. Oh, pantes. Luar biasa. Yang bedain siapanya Pak? Oh ya? Dengan mie yang lain atau mie ayam yang lain itu apa? Mie aku itu rasanya lebih gurih. Lebih gurih. Oh ada kacangnya. Tuh kita nggak tahu ya, kita lihat dulu ya. Tuh tapi lebih gurih, ada kacangnya. Terus juga banyak kayaknya porsinya tuh. Saya akan coba itu. Karena buat sendiri mie-nya buat sendiri. Ayam apa namanya? Mie-nya, ayamnya juga sama. Tuh. Oh. Wow. Oh, itu. Nah, ini dia yang kacangnya, cuy. Wih, tuh. Oh, tuh nih. Dia yang terakhirnya. Oh, dia ayamnya ini apa kering ya, Pak ya? Tuh. Rata-rata kan basah, ini kering dia, cuy, tuh, lebih mantap cuy, harumnya enak banget cuy. Waduh, kita akan coba cuy, mantap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan channelnya Kiva Diesel. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarik-menarik baru dan update. Nah, ini saya tahu nih, di video kali ini kita mau review mie ayam salam. Assalamualaikum. Gitu. Nah, bersama Kakak Pawan lagi nih. Kenapa sih kalau kita mie ayam itu pasti ada dia terus nih? Itu udah pasti banget ya kan, ada mie ayam ada dia, mie ayam ada dia. Aduh, makan itu rambutnya kan keriting ya kan, pemirsa semuanya. Nah, kita mau review mie ayam salam itu ya. Itu ayamnya luar biasa sih, jadi lumayan ya ayamnya, potongan juga mie-nya bikin diri ya. Terus apalagi ya, nah katanya identik adalah dia gurih, ada mericanya juga, mericanya juga, wah
luar biasa ya. Kita nggak tahu juga, kita cobain cuy ya. Hirup dulu cuy, hirup tuh kuahnya. Kuah segar. Segar cuy. Terus apa lagi ya? Oh ya, ayamnya cuy. Kita cobain nih potongannya segini-gini cuy ya. Ayamnya ada rasa enak. Mie-nya. Micaknya sama ladanya tuh terasa banget cuy. Apalagi ladanya tuh terasa banget cuy. Enak. Terus apa sayurannya cuy? Kita cobain. Ini sebelah saya tuh makan terus. Sebenarnya enak nggak sih aslinya? Enak nggak won? Jujur. Enggak apa sih? Enak nggak? Enak nggak dimakan? Oh iya benar tuh. Ya kan? Ada bumbu kacangnya cuy. Lain daerah-daerah ini 16 tahun atau berapa apa ya? Apa sih? Bisa muter ya? Bisa patung itu. Palang arah dia. Asin doi. Sambal cuy, sambal yang banyak. Ah, mana sambalnya? Oh ini dia. Wah. Oh, saus ya sama sambal. Oke. Okay. Kita tinggal apa? Rupanya terasa ya sininya ya, terasa ya lama-lama ya. Terasa cuy, lama-lama cuy. Jadi kita harus belum pernah lawan minyak anak. Maksir. Sangat kok. Jadi terasa asin cuy, beneran. Lama-lama cuy. Jadi harus coba pakai sausnya. Kurang lumayan ya, lumayan lama-lama jadi asin tuh ya. Nah terus dari 10 sampai 100 kalau bilang ini sekitar 65 cuy. Kalau menurut saya no recommended cuy. No. Ini dari 98 cuy. Habis. Nah. Lumayan ada pedasnya, ada asinnya, dapat gurihnya, dapat dan lucut-lucut enaknya dapat ya. Kita sama kakak pohon lagi cuy. Oke, sekian dari saya dan terima kasih sudah subscribe, like, komen, share juga, dan terima kasih atas dukungan kalian.
tambah bisa, tambah netizen, tambah semuanya mungkin kena dengar bang. Sama juga kita kalian kerja sama dan saling support juga cuy. Nah ada Kang Iang juga di situ ya kan, ada Kang Iang juga, ada Ko Hadi juga ya kan. Pokoknya mau itu grand opening, soft opening, makanan, minuman, tempat sejarah atau apa yang belum saya review atau belum saya jamin atau belum saya kunjungi, DM aja Instagram saya Kim Van Dyser Mas Clement 212 atau makan banyak tuh. Itu ya cuy ya. Sekian dari saya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.